Antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkeliling ke sejumlah pasar di kota Semarang. Selain soal harga, Ganjar mengecek ketersediaan beras dan minyak kita. Saat mengecek sejumlah pasar di kota Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan adanya kenaikan harga beras. Pasar yang didatangi antara lain Pasar Wonotri, Pasar Peterongan, dan Pasar Langgar Dargo, serta Pasar Kanjengan. Rata-rata harga beras kualitas medium sebesar Rp11.700 per kilogram. Selain beras, Ganjar juga menemukan kelangkaan minyak kita. Mengatasinya, bersama pemerintah pusat, rencananya akan mengecarkan operasi pasar. Ini yang konkret. Maka kalau kita kemarin dapat mengendali inflasi, ternyata satu memang harga berasnya naik, dua memang minyak goreng naik dan minyak kita tidak ada. Maka nanti kepada pemerintah pusat, segera ini minyak kita di drop, segera dilakukan operasi pasar.